Aku? Oh no. Kan ada gue. 5 juta rupiah. Tapi ya, jangan sambil ngomong. Lukas. Happy Sunday semuanya. Oke. Jadi hari ini adalah satu minggu setelah New South Wales di lockdown. Terus hari ini hari Minggu udah di outdoor, jadi boleh lepas masker karena peraturannya di indoor aja. Terus kaget gue. Gimana banget sih? Apa kabar semuanya? Hari ini adalah hari Minggu yang cerah. Udah satu minggu abis lockdown di New South Wales. Tadi pagi kita udah ibadah, kita bikin ibadah via Zoom. Puji Tuhan masih semangat untuk ibadah walaupun virtual, dan aku ngerasa sebenarnya kayak tergantung kayak hati kita gitu loh. Maksudnya kalau misalnya emang kita kayak emang rindu buat worship dan dengar firman Tuhan tuh benar-benar bisa kok walaupun virtual via Zoom menurut aku ya. Ya ampun, gue lupa bawa kacamata hitam. Tapi nggak apa-apa, udah pakai sunscreen. Bapaknya juga udah aku pakaiin sunscreen. Sekarang kita mau keluar rumah. Jadi, mungkin ada yang nanya, kok aku lockdown boleh keluar rumah ya? Jujur sebenarnya lockdown kali ini kayak banyak orang yang lebih chill. Tapi sebenarnya kita masih taat peraturan karena ini kita keluar rumah. Exercise. Dari sepatu kita. Dan mau beli makanan juga. Atau kalau beli yang esensial masih boleh. Tapi lihat di keadaan sekitar masih ramai banget ya orang-orang ya, lihat tuh. Terus kasus baru per hari ini tadi aku cek berita 16. Puji Tuhan udah mulai turun. Jadi semoga minggu depan udah enggak lockdown lagi. Semoga bisa ibadah lagi 2 minggu lagi. Dan di vlog kali ini sesuai dengan permintaan kalian mau apa ya, update vlog lockdown aja, kayak membawa kalian mengikuti kegiatan aktivitas kita yang pastinya nonton anak ini. Lebih banyak banget yang request kamu tuh. Hai semuanya, hai semuanya, hai semuanya. Kita mau kemana, sayang? Mau beli makan. Mau makan apa? Yang buka. Oke. Pasti bapaknya beli bobati, gue yakin banget. Pasti. Enggak. Pasti enggak. Aku udah pakein kamu sunscreen. Aku selalu pakai lychee. Oh iya. Iya, lychee milk tea. Alright. Yeah, right. Dan juga buat teman-teman di Indonesia, aku tahu keadaannya makin sulit. Angkanya makin tinggi juga. Yang nonton vlog ini, kalau kamu lagi berbaring sakit atau kamu baru dinyatakan positif, semangat ya, semangat. Pokoknya terus bertahan, terus berjuang. Dan ingat, hati yang gembira adalah obat. Jadi keputusan kita untuk tetap bahagia, tetap bersyukur sama apa yang udah Tuhan kasih, dan untuk tetap terus mengucap syukur, untuk terus happy, itu adalah keputusan kita. Jadi aku juga ngerasain kalau misalnya dari hati kita tuh udah menggerutu, ngomel, ngeluh, itu jadinya kayak ngaruh loh ke badan. Ya gak sih, kayak jadi tambah lemes badannya, tambah gimana ya, bete, mager gitu. Tapi ketika kayak kita bisa mengucap syukur, jadi lebih semangat, kayak melakukan segala sesuatu lebih ada tenaga, lebih ada energi, melihat segala sesuatu bisa lebih positif. Jadi hati yang gembira adalah obat. Waduh, masa-masa udah gak pernah olahraga ini loh. Ada. Capek ya, jalan sambil ngomong. Lumayan, tapi gak apa-apa, seneng kok. Ini playground tempat biasa bawa Lukas di sini. Where's birdie, Sunny? Can you see a birdie? Or can you see a doggy? Bun, rame ya, Bun. Rame uga ya. Oh, ada doggy. Halo. Aduh, semangat.
wanna ask, kalau lu kesuka sama doggy, kamu mau gak pelihara doggy? Aku. Maksudnya kita kan. Jujur mama gak sanggup lagi nak, kalau harus ngerawat satu lagi. Dan juga ngerawat anjing tuh kayak tanggung jawabnya gede juga loh. Ya gue sih nanti misalnya Lucas sudah besar, gak bisa ngerawat sendiri ya. Gak apa-apa. Dikasih tanggung jawab gitu. Besarnya tuh kira-kira umur berapa ya yang bisa dia ngerawat anjing sendiri? Like 7, 8, maybe 6. Mau nak, doggy? Lucas mau? Doggy mau? Mau? Jadi cepet ya. Lumayan. I don't know. Kamu jadi pesan Lay City? Iya, yeah, cuma ambil sekarang. Oke. Kamu yang koko apa chat time? Mak bapaknya udah kelar makan. Si Lucas aku kasih main Play-Doh. Iya. Lucas mau warna yang mana? Coba ambil. Iya, kasih ini dulu sayang. Enggak ada? Sementara lihat. Paper moon. Mau ambil yang mana? Nih. Nih. Bikin dinosaur dari Play-Doh. Look, look, look. Lucas, ye dinosaur. Yeay, yippee. Nih, dinosaur. Ya, diambil handphone. Tumben mau dia direkam. Iya lo, iya lo. Ayo kita bikin apa lagi? Bikin mie mau enggak? Kayak ini nih. We gonna make a noodle. Twinkle, twinkle, little star. Yeah, mau bikin star? How I wonder what you are. Tuh. Look, look, look. Star. Yippee. Bikin dolphin. Lumba-lumba. Lu kan sudah pernah belum ya sama lumba, nak? Belum ya? Nanti ya, kalau udah kelar lockdown-nya. Nih, lumba-lumba. Iya, yeah, sadar. Sadar, kamera. Halo. Aku udah bilang, hari ini Lucas nontonnya udah lama, tapi bapaknya ngeliat tip. Tapi inget handphone, jadi anaknya juga pengen ikutan lihat handphone loh, Daddy. Happy banget sih, follow the leader. Ini adalah waktunya Lucas untuk nonton. Gimana ini? Mak bapak. Ayo. Mak bapaknya juga harus kasih contoh. Kalau kalian bunda-bunda ngasih waktu anaknya nonton sehari berapa banyak? Umurnya berapa? Mama, bilang mama. 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 Mam. Dibuka dong baju gue. Aduh nak, nak. Bilang dulu, mama. Mam. Tadi kan udah nenen. Yang lain lah, baca buku yuk. Ambil buku yuk. Yuk, mana bukunya? Ya, gue kejar buku. Gue kejar buku. Gue kejar buku. Come on, come on, come on, give it to daddy. Give it, come on, come on, gue kejar buku. Dibangunin, dibangunin. Bangunin, bangunin, nak. Bangunin. Aduh, ingusnya, kasihan. Meler. Kita ini yuk, sweet yuk. Siapa yang bawa Lucas ke playground? Ini waktu kamu, aku udah bangun pagi. Saya dari jam 6 sampai jam 12.
Enak aja nama 12. Gak jelas lu mimpin ibadah, gue yang megangin dia. Aku karena ini pelayanan hari ini. Aku juga pelayanan, harus ngurus anak. Kata kamu, ngurus anak juga melayani Tuhan. Kan aku bilang melayani gereja. Bye. Om Angus. Aduh, males banget gue bawa dia ke playground. Mencet hidungnya, nak. Mencet hidungnya. Sayang daddy, sayang daddy. Sayang daddy, sayang daddy. Iya. Yeah. Oh, kiss. Bantal guli. Kasihan. Lepaskan Lukas, Daddy. Mbaya, kasihan kali anak ini loh, Daddy. Udahlah, lepaskan lah. Lepaskan Indonesia. Cuma Pak. Iya, aduh. Oke, okay, sekarang udah 3:30 PM. Barusan aku coba tidurin Lukas, gak berhasil. Karena dia sekarang emang udah sering nap cuma 1 kali dalam sehari. Yaitu tadi pas lagi kita ibadah. Iya sayang, 10:30 sampai 11:30 tadi udah tidur. Jadi ntar dia bakal tidur biasa 6 sore sampai 6 pagi. Lumayan ya. Udah deh, aku mau menghabiskan energi dia dengan bawa dia ke taman, ke playground main-main, supaya energi dia tersalurkan. Dan dia juga nanti lapar pas makan, mau. Cuma ya gitu, hari gue sempat mager banget. Cuma ya udah. Ya, bukain dulu ya. Titipo, titipo, titili titipo. Hey. Ini uga nih, kayaknya salah baju gue. Tipis. Do you wanna say hi to doggy first, Lukas? Ya. Yeah. Tuh, hi doggy. Hi doggy. Halo. Do you wanna say hi? Hi doggy. Iya, it's doggy. Dah, yuk kita ke park, ke playground yuk. Aduh, bener-bener saltum nih, gua udah lebih dingin daripada tadi. Gak apa-apa deh, ntar kena matahari, semoga gak terlalu dingin ya. Guys, by the way, aku lupa banget mau bilang. Jadi, kan kemarin aku baru ulang tahun tuh hari Rabu, tanggal 30 Juni. Nah, aku sebenarnya mau bikin giveaway buat kalian. Aku mau bagi-bagi berkat, ada 5 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian cukup ke Instagram aku, terus cek postingan terakhir aku, dan kalian bisa komen di situ. Kenapa kalian follow aku? Dan please banget, aku kayak nggak pengen yang apa ya, alasan yang kayak muji-muji gitu loh. Terus yang kayak peres, aku pengen emang bener-bener yang genuine, yang emang dari hati murni gitu. Kayak apapun itu alasannya ya, nggak harus yang kayak you know like peres-peres gitu. 10 orang yang beruntung akan mendapatkan transferan masing-masing 500 ribu rupiah sebanyak 10 orang. Bun, ramai. Ramai banget manusia ini. Ya puji Tuhan ya, kasus covidnya tidak begitu tinggi. Jadi kayaknya orang-orang juga lebih chill. Aku sengaja nih bawa Lukas ke yang agak-agak kena matahari biar gue juga kena matahari. Nah, ini kan sebenarnya belum boleh nih ngumpul-ngumpul kayak gini. Gak aja sih kita kalau mau, cuma si Andy kayak lebih memilih buat taat sama peraturan, jadi dia enggak kayak gitu.
Kayak kalau gue kayak gitu dimarahin pasti. Oke, apa sini ya nak? Iya, hati-hati. Lihat bawah. Wow. Kamu salah fokus ya sama balonnya ya. Itu bukan punya kamu, sayang. Nih, kesukaannya Lukas selalu main ini pasti. Kalau kesini. Dia udah bisa naik sendiri, main prosoton sendiri. Kok gini? Oke, kebalik. Ya, ada yang ngajak ngobrol. Lukas. Physical distancing, nak. Ya ampun, nak. Son. Yeah, mama miss it. Sudah dibawa anaknya. You wanna go around? Mau naik lagi? Okay. Be careful, he's coming. Yay! Good job. Okay, naik lagi. Ya gitu aja terus ya, Bun. Sampai capek, Bun. Tenaganya habis kan lama-lama. Naik lagi. Iya, naik lagi. Go. Go. Iya, naik lagi. Iya. Sukanya balik-balik kali dia lebih ngerasa safe ya. Iya, nak. Pak. It's okay. Ya, temennya ngejar burung dicariin ya tuh temennya. Hi, birdie. Hi, birdie. Halo. Mami kedinginan deh, nak. Balik yuk. Maknya saldum ini ketipisan bajunya. Dingin banget gue udah. Si Lukas untung udah lapis 3. Pak. Ah. Udah sampai rumah. Kedinginan banget kan dia dan lapar banget. Gue bahkan belum dudukin dia di high chair-nya, dia udah kayak buruan-buruan gitu minta karena lapar pasti. Makanya ini seneng banget kalau dia bawa main keluar makannya. Lahap, Bun. Kalau enggak stres banget soalnya anak gak mau makan tuh benar-benar bisa menguji kesabaran iman dan mental. Iya benar. Enyak masakan Mami. Ini aku masaknya kemarin. Pakai daging sapi, pakai leek yang apa tuh? Daun bawang liar. Terus pakai santan biar berlemak-lemak icu adalah penting untuk menambah berat badan ya kan? Lahap. Bawang putih, bawang merah. Nih. Lahap banget nih makannya nih. Haleluya, mama senang. Iya. Apa itu? Oh no, ketemu lagi handphone gue dia atau lagi. Kalau ngeliat handphone dia pasti otomatis minta nonton, Bu. Salah banget ya, taro. Ini kayak lagi makan dulu ya, sayang. Lagi makan dulu ya. Makan dulu ya. Ini main kunci, main kunci. Kunci, kunci, kunci. Halo, ini aku sensor manual. Lagi dimandiin sama bapak. Segitu dulu ya vlog hari ini. Semoga kalian terhibur. Bye. Bye. Jangan lupa subscribe dan like.